Sriwijaya FC harus melupakan kekalahan terakhir melawan PSPS Riau pekan lalu jika ingin tetap menjaga asa kembali ke Liga 1 musim depan. Namun, lawannya kali ini merupakan pemuncak klasemen Liga 2 wilayah barat, Persiraja Banda Aceh. Pelatih Sriwijaya FC, Kas Hartadi, sudah mempersiapkan taktik jitu untuk meraih 3 poin. Pelatih Sriwijaya FC, Kas Hartadi, Kamis sore langsung menggeber latihan di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Pelatih asal Solo ini menyajikan menu penguasaan bola dan transisi sayap yang tidak terlihat saat takluk atas PSPS Riau dengan skor 2-1 pada pekan lalu. Selain itu, Kas juga mempertajam lini depan yang banyak kehilangan peluang mencetak gol padahal sudah berada pada posisi bebas. Airlangga Sucipto dan Yongki Ariwibowo kembali dipercaya membobol gawang lawan. Namun Kas Hartadi akan kehilangan gelandang serang Hafid Ibrahim yang terkena akumulasi kartu sehingga perannya kemungkinan diambil alih oleh Siswanto. Sementara di posisi lainnya tak percaya kepada pemain-pemain inti Laskar Cito. Terkait kekuatan Persiraja Banda Aceh, pelatih SFC Kas Hartadi sudah mengintip kekuatan lawannya, di mana Persiraja Banda Aceh permainannya mengandalkan serangan balik dan penguasaan sayap yang ciamik. Meski demikian, tidak ada penyajian khusus kepada pemain lawan. Saat ini Sriwijaya FC yang dijuluki Elang adalah berada di peringkat ketiga klasemen wilayah barat Liga 2 Indonesia dengan 13 poin. Sementara Persiraja Banda Aceh menjadi pemuncak klasemen dengan 15 poin. Pertandingan akan berlangsung 28 Juli mendatang di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Halo sahabat Sriwijaya Kick, jangan lupa like and subscribe channel ini karena dengan Anda begitu mendukung channel ini tetap memberikan informasi sebanyak-banyaknya tentang Sriwijaya FC. Sriwijaya FC, kita baca. Sore ini latihan kita apa? Sore ini latihan untuk mempersiapkan lawan Persiraja. Kita latihan ball position. Banyak kita di PS kemarin kita banyak kurang ball position, banyak saling salah passing, banyak salah passing. Bukannya lapangan harus bagus, tapi kan kita harus sebagai pemain harus bisa ngatasi lapangan yang seperti PSPS ya harus bisa. Makanya kita ini hari ini untuk ball position dan transisi yang penting. Menghadapi Persiraja yang merupakan pemuncak klasemen, ini beban tersendiri nggak buat anak-anak lagi kalah mulai? Yang saya ingatkan tadi sebelum latihan, kita hanya kurang
dimotivasi dan mau kerja keras, itu aja. Kalau secara kualitas semua Liga 2 hampir sama, kita harus bangkit, jangan langsung kita kalah dengan PSPS, kita malah down, karena yang kita hadapi puncak klasemen Persiraja, apalagi kita main di home, kita harus motivasi tinggi, kerja keras dan mau bertarung, itu yang utama. Ya. Ya. Permainan mereka sudah lihat. Ya, kita lihat sedikit di YouTube aja. Jadi kita lebih direct ball dia. Di direct ball dia. Dan pemainnya dia punya pemain yang mau kerja. Itu makanya kita harus ngimbangi dengan kerja keras karena pemain dia kerja keras. Ada harus pengawalan khusus. Saya pikir hanya semua pemain harus disiplin aja. Sesi latihan tadi pemain komunikasi semua Gus, ya kita instruksikan, kita harus banyak komunikasi dan kita harus banyak bisa full position lebih kuat. Untuk peluang kemarin banyak peluang ya. Ya kita pasti kita evaluasi juga kemarin banyak peluang kena ti yang kena ini memang belum. Dewi Pertina belum berpihak pada kami. Ya, dia punya peluang dua masuk. Gitu. Kondisi ronggo seperti apa, Mas? Kondisi ronggo hanya pemulihan aja, bukan cedera berat. Kemungkinan tetap bisa main lawan Persiraja. Mas, jadwal lawan PSMS itu maju sehari, Mas? Iya. Merugikan nggak? Ya, sangat merugikan bagi saya karena kita pasti apa masih ada perjalanan ya ke Medan. Ada recovery itu hanya sekitar 3 hari. Itu sangat merugikan kita karena kita harus ke Medan. Itu. Lagi.